Dalam rangka meningkatkan Kamtip Karlantas di wilayah Jakarta Utara, Polisian Resort Metro Jakarta Utara bersama dengan TNI menggelar bakti sosial yang ditujukan kepada orang jompo, anak yatim piatu, fakir miskin dan orang tidak mampu yang bermukim di wilayah RT 4 RW 2, Kelurahan Pegangsaan 2, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Adapun bentuk bakti sosial yang dilaksanakan berupa pembagian 150 paket sembako dan memberikan pelayanan, pembuatan serta perpanjangan SIM dan STNK secara kolektif. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombespol Eza Arif Dewanto juga hadir dalam acara bakti sosial tersebut. Kegiatan baksos telah berjalan sebanyak 9 kali di sejumlah tempat di wilayah Jakarta Utara. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.